Pak Eko, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya. Ini udah jadi nih, saya buatkan barusan saya sordel-sordel. Yang ini kabel dari DDS, terus yang ini ke min bias, ground. Di tegangan 12 volt. Tegangan 12 volt yang terregulator ya, Pak. Jadi pakai tegangan yang sudah benar-benar bersih searah. Dan untuk pengecekan, jadi sebetulnya kalau Pak Eko sih nggak usah dicek-cek lagi karena udah bagus. Itu udah saya cek nih. Saya cek pakai ini ntar. Jatuh lagi. Oke, kalau saya untuk membuktikan bahwa RF ini udah keluar atau belum, itu pakai tester, pakai skala AC. AC di 10. Oke. Nih, switch break-nya kita on. Wah, ini kemancer belum ya. Nah. Mancer udah on. Nah, tuh bergerak dia. Tadi udah mengeluarkan RF. Ya, kalau pekong nggak usah lah. Ini udah bagus. Jadi untuk min biasnya nanti begini aja, kayak saya aja nih. Pertama sih di min bias saya pakai RFC 200 mAh seri dengan tahanan 22 kilo seperti ini. Kali ini kan min bias panel kan 200 mAh ke di seri dengan 22 kilo gitu ya ke ground. Pakai seperti ini pun bisa. Tapi kalau emang lebih efisien bisa ngapain kita pakai RFC gitu. Saya pakai tahanan 47 kilo. Jadi seperti ini tuh. Jadi dari kaki min bias langsung ke ground 47 kilo. Ya kalau pakai engkolan kan emang udah nempel 47 kilonya itu, tinggal ngelepas C-nya dong 100 nano berapa? 100 PF. Tinggal dilepas, disisakan 47 kilo langsung dijoin di sini gitu. Yang keluaran dari BD1.39 langsung dijoin di kaki min bias yang kena 47 kilo. Begitu. Ini bisa keluar kota nih, Pak. Udah, Pak. Satu batang. Wattnya mah kecilin 10 watt doang. Tapi udah mantep keluar kota. Bisa buat ngebrekan, brekan copot nih. Ini buat OCL ini, elkonya kecil-kecil. Oke, Pak ya. Kapan nih? Ntar saya taruh di Bukalapak. Begitu. Ganti.